kita berjumpa lagi pada sesi yang ketiga, berbincang santai sama Pak Gubernur. Pak Gubernur, ini menarik sekali yang Bapak sampaikan, hal-hal walaupun 2 bulan saja Bapak di sini sudah bisa menemukan hal-hal yang luar biasa. Mungkin yang menurut saya 2 hal yang paling penting adalah dukungan dari pemerintah pusat sendiri, kebijakan-kebijakan strategis Bapak akan tidak disamakan dengan daerah lain, ya. Kemudian kebijakan strategis dari program pembangunan di Kepulauan Riau sendiri yang mesti diubah orientasinya, ya. Mungkin sekarang sama orientasinya ke Kementerian juga, ke daratan juga, tidak ke lautan seperti itu, ya. Oke, Pak, ada satu hal juga yang saya ingin sebelum kita nutup sesi yang ketiga ini. Bapak juga kerja keras mewujudkan jabatan bintang-bintang apa Batam Bintang ini. Hal-hal yang sudah diomongin bertahun-tahun berlama-lama. Ya. Kata saya dengar Bapak sudah hampir mengeksekusi ini, sudah tinggal ketuk saja jalan. Gimana, Pak? Jadi saya dapat laporan kawan-kawan di Pemprov bahwa ada janji presiden, ada program yang dicita-citakan masyarakat Kepri membangun jembatan antara Pulau Batam, Pulau Tanjung Sau, Pulau Bau, dan Pulau Bintan di Batam. Makanya saya bilang, udah, saya tugaskan secara khusus Pak Kepala Bapoda, Pak Coki dengan Pak Abu, udah kamu ke Jakarta, diskusi dengan Kementerian PUPR, diskusikan bahwa kita mewujudkan ini. Kita langsung cek lapangan saja. Jadi saya janjian hari tentukan, alhamdulillah respon pusat bagus. Biar ketahuan masalahnya apa sih sebenarnya selama ini gitu. Jadi saya langsung ke lapangan, Datuk. Jadi saya langsung perahu keliling sama-sama kawan-kawan dari Kementerian lain, navigator, terus TNI Polri, terus langsung saya cek di Batam di mana titiknya, di Tanjung Sau di mana titiknya, di Pulau Bawah di mana titiknya, kemudian di Tanjung Uban di mana titiknya. Setelah itu langsung saya rapat di Punggur, di pelabuhan Punggur. Jadi saya ajak bicara kawan-kawan. Nah, masalahnya selama ini, masalahnya cuma 2 hal. Satu, ini kan sebenarnya sudah selesai semua perencanaannya ini sebenarnya. Satu masalahnya masih ada pikiran mau dibelokkan lagi, lompat pulau-pulau kecil itu katanya lebih murah. Saya bilang sudahlah, yang kecil-kecil nggak usah, jalannya di sini saja. Terus masalah kedua apa lagi? Rupanya masalahnya soal tinggi jembatan antara Batam dengan Tanjung Sau berapa? Ya udah, kita diskusi, saya dengarkan kawan-kawan, berapa meter yang ideal yang ini? 20 meter. Udah kunci 20 meter, tanda tangan semua oke. Nah, yang agak itu lama diskusinya rupanya bertahun-tahun enggak selesai-selesai, bolak-balik diskusinya itu adalah antara Tanjung Sau dengan Bintan. Nah, karena bagaimana kapal militer bisa lewat, kemudian pelabuhan ini segala macam. Diskusinya itu 30 meter, 32 meter. Rupanya memang jembatan tertinggi di Indonesia itu Jembatan Madura Surabaya itu, Suramadu itu hanya 32 meter. Nah, kapal-kapal besar itu akhirnya KRI tidak bisa lewat. Nah, saya dengarkan mereka paparan semua, saya bilang begini, saya ini orang Jakarta, tinggal Jakarta gitu. Kita melihat Kepri ini, saya beritahu kawan kita dari direktur jembatan, tidak bisa kita lihat seperti di Surabaya dan seterusnya. Ini hanya selemparan batu dengan negara lain. Bayangkan saja kalau kita bisa jembatan bikin sama dengan di Suramadu, besok tiba-tiba terjadi perang, kira-kira kapal kita tidak bisa menuper. Jadi kita membangun jembatan hari ini, tapi kita memproduksi masalah 10 tahun yang akan datang. Lebih kita tidak lakukan dibanding kita lakukan itu, nyata-nyata akan menimbulkan masalah kemudian hari. Maka saya mohonkan kalau bisa, saya tanya kapal KRI berapa, Pak? Minimal katanya 32 atau 35. Kalau gitu minimal 35 atau 40. Karena alhamdulillah kawan-kawan yakin, udah. Malah kawan-kawan dari Kementerian PR, saya setuju, Pak, ide Pak Gubernur 40 saja. Jadi 40 meter di atas permukaan pasang tertinggi permukaan laut. Nah, alhamdulillah ini sekitar ulur sudah tanggung acara. Jadi diskusi 17 tahun nggak selesai, kita selesaikan cukup dengan 1,5 jam saja. Gitu. Dan alhamdulillah, dan tim di provinsi langsung sudah menyiapkan juga APBD 2021 untuk pembebasan di kaki-kaki jembatan. Amdalnya sudah kita siapkan, dan kalau berjalan lancar, insya Allah tahun depan sudah lelang, dan mungkin pengerjaannya sudah, tahapan pembangunan sudah dilakukan. Ya 2023 selesai. Saya bilang kalau ini bisa diwujudkan 2-3 tahun ke depan, begitu, ini akan berkontribusi sangat tinggi
Untuk pertumbuhan di Kepulauan Riau, kalau hari ini kita minus 6,6, alhamdulillah terobosan 2 bulan ini bisa kami bisa naikkan pertumbuhannya. Sekarang tinggal minus 5,81. 2 bulan kami kerjakan udah tinggal 5,9. Kalau ini bisa naik, saya yakin di atas 10% pertumbuhannya, di atas nih China saya bilang. Ini bisa pertumbuhan Kepri. Tetapi saya bilang ini bukan hanya menyambungkan Batam dengan Bintang secara fisik. Bukan fisik jembatannya saja yang harus disambungkan, tapi hukum-hukum ekonominya juga disambungkan. Saya setuju kalau hukum ekonomi disambungkan. Jadi kalau Batam itu MTZ, seluruh pulau-pulau di sekitar Batam ketika ini nyambung, Pulau Tanjung Pinang, Pulau Tanjung So, Pulau Bodan, pulau-pulau sekitar menjadi satu kawasan semua MTZ semua atau tidak semua. Itu saya pilihannya. Enklav atau tidak enklav sama sekali. Karena hari ini mohon maaf, saya kita beli handphone ke Batam bawa ke sini, kan harus kena pajak begitu. Lah kok kita diperlakukan luar negeri? Sementara dari Batam ke Singapura tidak kena pajak. Pertanyaannya, ya luar negeri yang mana? Ya luar negeri Tanjung Pinang atau Singapura? Ini kan logika sesat, saya bilang. Gitu. Saya mohon maaf agak keras saya sampaikan gitu. Gitu. Lah seharusnya kami karena masyarakat Tanjung Pinang, masyarakat Kepulauan Riau, ketika industri ada di tempat ini, di pulau ini, kita mendapatkan double kesejahteraan. Kalau di daerah lain itu dapatnya harga pasar dunia, kami karena hidup di sini dapat harga di dapat dagang bebas. Itulah keuntungannya di kampung kami menjadi wilayah BTC. Kalau tidak, ngapain? Itulah saya bilang, apa gunanya ini semua kalau tidak memberi manfaat bagi masyarakat Pulau Riau. Jadi ini sekali lagi harus mengubah arah jarum jam pembangunan ini, baik itu menjadi otoritasnya kita maupun otoritasnya pemerintah nasional. Harus kita diskusi secara mengubah arah jarum jam, tapi mengubah juga persepsi masyarakat Jakarta dan membuat keputusan seperti itu tetap dianggap. Makanya ini kalau mau disambungkan menjadi tidak bermakna apa-apa kalau hanya menjambungkan jembatannya, maka hukum ekonominya juga harus disambungkan, gitu. Itu baru ada manfaatnya. Lalu jangan misalnya barang dari Lingga yang tidak menjadi MTZ, Anambas, kemudian Natuna yang tidak MTZ menjadi sulit masuk di sini, mestinya diproteksi dapat kemudahan sehingga keberadaan MTZ di wilayah ini. Ke apa, Lingga yang tidak FDC, Anambas yang tidak FDC nanti ikut menikmati. Gitu. Kalau tidak apa gunanya? Makanya pilihannya FDC atau tidak sama sekali. Gitu. Jadi kita mau ngapain sih sebenarnya sih? Kita mau pekerjaan di daerah ini dikelola oleh pemerintah pusat, dikelola oleh pemerintah provinsi, dikelola oleh pemerintah kota. Mau FDC, mau KEK, mau tak ada sama sekali itu. Yang paling penting kan adalah memberi kesejahteraan bagi manusia di situ, bagi warga kita. Ini ada 2,2 juta warga Kepulauan Riau tidak menerima manfaat dari yang hebat-hebat tidak itu. Tidak menerima manfaat langsung dari yang hebat-hebat itu. Bahkan kepada PAD kami juga tidak berkontribusi. Ya, tidak ada kontribusi terhadap pendapatan asli daerah provinsi. 30,9 triliun APBD provinsi, bagian terbesarnya tetap bagi hasil, Pak. Gitu. Jadi saya kira siapapun pemimpin ke depan, ini sebenarnya sekarang ini kan kita lagi pandemi COVID-19. Maka pertama yang harus kondisi harus sama satu dulu, pola perubahan pola pikir. Pola pikir yang pertama harus diubah bahwa kita memimpin hari ini di daerah, di provinsi, kabupaten, kota dan memimpin organisasi apapun, kita tengah pandemi. Maka harus ada sejumlah penyesuaian. Biaya produksi usaha kemudian pemerintahan sekarang bertambah. Yang tadinya tidak perlu masker sekarang harus pakai masker semua. Kan itu bertambah biayanya. Tidaknya tadinya ruangan harus bisa dipakai 10 hanya dipakai 5 orang. Ada pengurangan, harus jaga jarak, harus beli hand sanitizer, harus beli sabun. Jadi biaya produksi perusahaan dan pemerintahan dan pelayanan publik termasuk itu di tengah pandemi harus diubah. Karena kita tidak tahu ini harus kapan selesai. Nah, bagaimana kita tetap bekerja produktif itu baik pemerintahan maupun sosial ekonomi, tetapi tidak terjadi penularan yang secara massal gitu. Maka pola pikir ini harus diubah. Memimpin pemerintahan di tengah pandemi berbeda memimpin pemerintahan di tengah dan bukan pandemi. Pertama dulu harus firm bahwa kita memimpin di tengah pandemi sehingga APBD
harus sesuaikan. Harus disesuaikan untuk pandeminya. Nah, sekarang bagaimana membangun akselerasi ekonominya, percepatan ekonominya. Nah, siapa pemimpin di sini harus tahu manusia yang dipimpin siapa. Manusia kita 2,2 juta siapa? Ada 500 ribu kerja sebagai buruh. Oke, sudah ada sebuah perusahaan. 1,7 juta di mereka itu tetap saja petani nelayan. Manusia ini bagaimana ditingkat kesejahteraannya? Hari ini pendapatan 500 ribu per bulan, bagaimana menjadi 2 juta? Bagaimana menjadi 5 juta? Bagaimana menjadi 10 juta? Bagaimana menjadi 20 juta sebulan? Nah, disitulah APBD masuk. APBD kita ya, stimulan buat mereka. Nah, sederhana saja. Kelapa. Indonesia udah permintaan banyak ekspor. Udah, bikin 1 miliar pohon kelapa. Di dalam hutan kita tanami, di luar hutan kita tanami. Kalau tidak melanggar hukum, kita hanya memanfaatkan saja. Lahan kosong. Lahan kosong itu dapat menjadi ini. Kemudian di pinggir-pinggir laut, di pesisir-pesisir. Bikin keramba-keramba-keramba. Kalau kita bisa bikin kelong saja, 100 ribu kelong. Di pinggir-pinggir Pulau Lingga, Pulau Karimun, dan pulau-pulau yang 100 ribu. 100 ribu, kalau tenaga kerjanya hanya 3 orang, berarti kita mencari tenaga kerja 300 ribu orang. Selesai tenaga kerja 300 ribu. Kalau 5 orang tambah ibu-ibu yang motor-motor mila-mila di darat, 5 orang. Jadi berarti kita mencetak tenaga kerja 500 ribu. Berapa sih uang yang kita perlukan untuk membangun kelong tadi itu 100 ribu? Kalau harganya nilainya 20 juta yang tancap, begitu, berarti kita membutuhkan uang 2 triliun. Kita cek APBD kita. APBD provinsi tambah APBD kabupaten kota itu 42 triliun. 10% yang dipakai. Kecil sekali gitu. Kalau saya, maka untuk memperbaiki masyarakat di sini, meningkat kesejahteraan, sebenarnya sederhana saja. Yang penting paham siapa yang dipimpin. Manusia dipimpin itu adalah manusia petani, manusia nelayan. Nah, kita tinggal menyambungkan. Banyak PR yang bawa-bawa Jakarta ini. Insya Allah, kalau ini konsisten kita lakukan, Kepri ini peluang utamanya lagi-lagi gini. Doktrin lama, yang dulu orang mengapa berebut di daerah ini adalah siapa yang menguasai Selat Malaka, maka dia menguasai dunia. Paling tidak dia menguasai Ekor dengan Timur. Maka kalau Kepri tidak maju, dia harus mengubah menjadi center dari semuanya. Pariwisatanya, industrinya, perikanannya, kelautannya. Jadi, karena ini di pinggir tol. Ya, jadi kembali konsep menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Selat Malaka. Iya, jadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Ya. Jadi bukan lagi hanya sekedar kita lebih hebat dari Jambi, lebih hebat dari kita harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Ya. Jadi perlu Jakarta belajar di sini. Sayang waktunya habis, satu jam cuma kita punya alokasi waktu, Pak. Terima kasih banyak, ini luar biasa. Mudah-mudahan banyak yang mendengar, banyak yang Bapak sampaikan. 2 bulan Bapak sudah menemukan hal-hal yang esensial, yang strategis bagi pembangunan Kepri masa depan. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi kebijakan. Satu itu, ya. Jangan lupa hari Rabu 9 Desember 2020. Itu pesan jalan gubernur. Iya. Insya Allah, mari bersama-sama tanggal 9 Desember nanti ke TBS dan memilih pemimpin kita untuk masa 5 tahun ke depan. Baik Pak Gubernur, terima kasih atas Bapak, pikiran-pikiran Bapak dan kunjungan ke studio ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pemirsa sekalian, demikianlah bincang-bincang santai saya dengan Pak Gubernur, Pak Bahtiar, orang yang sangat mencintai Kepulauan Riau ini, dan dia akan membawa banyak PR ke Jakarta, ke pusat, akan disampaikan kepada agar persepsi yang selama ini tentang Pulau yang keliru itu bisa segera diluruskan, dan Pulau Riau menjadi salah satu daerah yang diperhatikan secara khusus dan menjadi daerah strategis untuk kepentingan ekonomi Indonesia ke depannya. Baik, para pemirsa sekalian, kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang dengan topik-topik yang lainnya. Hai, sampai jumpa lagi pada minggu yang akan datang dengan perbincangan yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batin dan puncak Cindai. Bismillah itu permulaan kalam. Assalamualaikum.